Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam, yang dikasihi sahabat saya Ustaz Muhyiddin, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan peserta kuliah duha kita pada pagi ini. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mulakan kuliah duha kita ini, yang kita mulakan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. InsyaAllah saya akan berusahalah untuk datang sebulan dua kali bagi kuliah duha, kuliah maghrib sebulan sekali di Masjid Al-Bukhari ini. Pada mulanya Ustaz Muhyiddin minta saya isi sebulan 4 kali kuliah duha. Setiap kali hari Khamis 9:30 kuliah duha minta saya isi. Tapi saya balik duk merenung kerat day 2-3 kali tak lepas. Ni macam hari ini ni. Hari Khamis minggu pertama. Semalam saya mengajar di Masjid Kepala Parit. Lepas tu pagi ini saya mengajar di sini. Saat lagi ini mengikut saya kena pergi Sungai Ulak di Kulim. Jadi kalau saya muda macam Ustaz Muhyiddin mungkin boleh. Tapi lah ni tua tidak lama sikit, saya kok rebah kok tengah jalan. Jadi saya minta hari Khamis minggu pertama saya tak boleh, sebab saya bersedia nak merajaah, nak tengok sikit untuk saya mengajar tafsir di Masjid Sungai Ulak di Kulim. Minggu kedua, alhamdulillah, malam, hari Rabu malam saya mengajar di sini. Kemudian hari Khamis pagi 9:30 saya mengajar duha. Lepas maghrib malam tu saya mengajar di Masjid Al-Aqmarah. Taklah jauh sangat, dekat, insya-Allah boleh. Minggu ketiga tak boleh, cerita rezeki. Kalau saya main mengajar sini mula hari Rabu malam, malam Khamis saya mengajar di Masjid Padang Temusu di Sungai Petani. Balik main ke rumah pagi tu kena main mengajar sini minggu ketiga. Saya balik-balik sini, ambil beg, pakai baju, kena naik bot di Langkawi sebab kuliah maghrib di Masjid Al-Hana di Kok. Tak boleh pergi, rebah dalam laut. Waktu saya minta, tak boleh. Minggu ketiga, tak boleh. Minggu keempat, insyaAllah, saya balik daripada Langkawi, saya ke semua. Ha. Saya mengajar, hari Khamis malam tu minggu keempat, saya mengajar di Masjid Zahir. Kemudian esoknya hari Khamis 8:30 kita akan berkuliah di sini. Jadi saya minta kat Ustaz Muhyiddin, pengurusan ni
minggu kedua dengan minggu keempat sahaja. Itu sahaja peluang yang saya boleh beri. Tak lebih pada itu tak boleh. Jadi minta cari orang lain lah insyaAllah. Dan saya duk mengajak juga selain daripada sini. Hari Selasa yang kedua dengan hari Selasa yang keempat di Sultanah, di kelas kapal mereka yang dia buat di dalam apa tu, dalam dewan. Itu dah lama dah. Saya baca kitab lain, tak baca kitab ni. Saya baca kitab Wasaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu start daripada 8:30 sampai pukul 10. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ni, baca hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Dia ada semua 6 jilid yang diterjemah ke bahasa Malaysia. Tak tahu jilid yang 7 ada tak ada. Jilid pertama saya baca di Masjid Zahir. Jilid yang kedua saya baca di Masjid Kepala Parit. Kalau tak salah saya, jilid yang ketiga saya baca di sini. Jilid keempat dah rata-rata lah. Cuma jilid yang keenam tak ada lagi tempat saya baca. Ustaz Muhyiddin kata kalau boleh ambil jilid yang tak baca di mana-mana lagi, sebab orang di masjid lain pun boleh main mengaji sama, sebab kita tak baca lagi jilid ni. Sebab tu saya protestek jilid ni yang keenam ni, dan kita akan baca yang ni lah insyaAllah. Kemudian saya nak bagi tahu lah cara saya mengajak ni. Mula sekali kita akan datang, kita akan baca sedikit zikir untuk ambil keberkatan majlis kita. Kemudian kita akan baca hadis ni. Kita horai lah setakat mana yang saya boleh horai. Dan matan hadis bahasa Arab tu saya akan baca. Tuan-tuan, puan-puan kena ikut tengok di kitab hak Arab tu. Sebab dia hadis Nabi. Nabi bercakap. Kita sebut hadis Nabi, kita sebut benda yang Nabi keluar daripada mulut dia. Kita bercakap mana berkat ada. Saya tak mau, saya saja baca. Kemudian syarah-syarah. Tuan-tuan, puan-puan duk dengar. Saya nak ajak tuan-tuan baca juga matan hadis yang Arab tu. Ikut saya. Itu cara orang ngaji hadis dulu tu. Guru baca, kita ikut. Guru baca, kita ikut. Berapa banyak kita boleh dalam masa sejam, ikutlah. Nah, kita bukan ada periksa pada akhir tahun apa. Kita mengaji. Kalau kita dapat, insyaAllah kita mengaji. Jadi di muka surat 1 ni, dia nak cerita tentang semayang sunat duha. Ini hadis-hadis yang menceritakan tentang semayang sunat, antaranya sunat duha. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. Kita nak tengok bagaimanakah semayang sunat duha ini jadi amalan kita melalui pengajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam, yang dibukukan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ni. Cerita bab sembahyang duha. Mari kita tengok. Tuan-tuan buka muka surat 1. Babu, baca tengok. Siapa tak baca umur pendek. Babu tajwizi salati dhuha min irtifai asy-syamsi ila zawaliha wal afdalu an tusalla
عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. Dia nak cerita tentang sembahyang duha ini, waktu sembahyang duha itu bila, dan waktu yang paling afdal kita nak buat sembahyang sunat duha ni. Dia bagi tahu dalam tajuk yang Imam Nawawi buat ni, sembahyang duha waktunya sejak daripada naik matahari satu galah. Ha, satu galah ni depa orang kira dengan ilmu apa dia, kalau tidak salah saya lah, dengan ilmu falak, lepas dia naik matahari 21 minit. Kita katalah matahari dia jenguk di kaki bukit, di kaki langit tu dia jenguk pukul 7 pagi. Ha, waktu irtifak dia tunggu 21 minit, 7:21 itulah waktu irtifak. Ha, sebelum waktu dia panggil waktu syuruq. Ha, jadi kita tunggulah dalam kalendar kita ada matahari terbit jam sekian. Tunggu 21 minit daripada tu, kita tunggu masuklah waktu duha. Kalau kita sembahyang macam matahari duk naik pun boleh, tetapi tak apa afdal. Ha, cuma jangan sembahyang masa dia tak naik lagi tu. Tak boleh. Waktu tu waktu haram sembahyang sunat apa-apa. Sehinggalah waktu tu berlarutan sampai gelincir matahari. Tu waktu duha punya panjang. Tetapi yang afdalnya apabila matahari tu naik, orang tua-tua dulu kata naik segala. Ha, lebih kurang pukul 9:30 tu waktu afdal untuk kita sembahyang duha. Ni dia sebut. Bab dibolehkan sembahyang duha mula daripada naik matahari sehingga gelincirnya, dan lebih utama dengan bersembahyang ketika bersangatan panas dan tingginya waktu duha itu. Panas dah sikit, waktu itulah yang afdal. Itulah dia orang kata 21 minit mula naik, dan naik tunggu sampai panas. Tu dia jangan panas sangat, panas sikit. Dia sebut dalam hadis itu, kalau anak unta tidur dia rasa panas, dia bangkit. Ha, masa itulah paling afdal untuk kita nak sembahyang duha. Jadi lebih kurang pukul 8:30, pukul 9 lagi tu lah kot. Lebih kurang. Untuk membentuk kepribadian riwayat Muslim yang sejati. Bukan riwayat, situs salah. Untuk membentuk kepribadian Muslim, riwayat tu tak ada. Untuk membentuk kepribadian Muslim yang sejati memerlukan daya usaha yang bersungguh-sungguh ketika melakukan semua perintah Allah dan Rasulnya. Perintah ini merangkumi perkara yang wajib, perkara wajib, dan juga sunat. Ini perintah Allah. Ada yang diperintah secara wajib, tak buat dapat dosa, kita buat dapat pahala. Ada juga perintah Allah itu diperintah secara sunat, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Ha, itu yang dipanggil perintah. Adalah disunatkan kepada setiap orang Islam agar melakukan sembahyang duha, kerana ia merupakan sunat, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar pahalanya dan mempunyai hikmah tertentu yang hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Kita tak tahulah bagaimana besarnya pahala Allah akan bagi kepada orang yang melakukan ibadat sembahyang duha. Buatlah tuan-tuan puan-puan, tak boleh tiap-tiap pagi pun, biarlah
seminggu tu 2-3 kali kita buat, 2-3 hari kita buat. Jangan tinggal langsung. Minggu ni sekali pun tak sembahyang duha lagi. Tak pi, tak sembahyang duha lagi minggu ni. Supermarket 4 kali dah pi. Sembahyang duha tak lagi. Jangan lagu tu nak. Sebab Nabi tak pernah tinggal sembahyang duha, para sahabat tak tinggal. Tak banyak kita buatlah 2 rakaat. Sembahyang duha ni sebanyak-banyak dia, satu kaul kata yang asalnya 8 rakaat. Ada kaul kata boleh buat sampai 12. Tapi hak kata 8 tu yang paling hebat sekali. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Tak payah buat sampai 8 lah. 2 jadilah. Ni 2 pun haram tak buat. Buat paling kurang 2. Orang tanya pula, nak baca apa ustaz? Dalam ni dia tak sebut baca. Baca tu kita kena rajak kitab fiqah. Kalau buat 2 rakaat, eloklah baca rakaat pertama lepas Fatihah surah Asy-Syams. Rakaat yang kedua lepas Fatihah surah Wadh-Dhuha. Sebab surah-surah, dua-dua surah ni dia sebut duha. Wasyamsi wadhuhaha. Ada wadhuha. Dah kita sembahyang duha ni. Wasyamsi wadhuhaha. Walqamari idha talaha. Wannahari idha jallaha. Wallayli idha yaghshaha. Wassamai wa ma banaha. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Itu dia panggil surat Syam. Dan puan-puan, sedap tak suara saya? Ni tu ada muda dulu lagi sedap. Bila kau ambil air semak lah tua lah. Tu pun saya buat ni challenge dengan orang lain. Itu surah Wasyams. Pasal dalam tu ada cerita Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Allah bersumpah dengan waktu duha. Pasal apa? Pasal waktu ini waktu cukup baik dan cukup elok kita melakukan ibadat. Dan rakaat yang kedua lepas kita baca wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada orang tanya, ustaz, saya surah Wasyamsi tak hafal. Kalau baca tak tahulah, tak boleh perhabis. Wasyamsi wadduha ha wal qamri idza talaha. Lepas tu hanyut tak tahu nak pergi. Lagu mana saya nak baca surah Wasyamsi wadhuhaha? Oh, kalau tak boleh baca surah wadhuha lah. Dia kata wadhuha pun belah hujung-hujung tu dia menelong. Tak payah baca. Baca surah apa? Baca rakaat pertama qul ya, rakaat yang kedua qul huwallah. Tak apa. Nah. Qul ya pun tak apa ya. Du'a'budu ma'a'budu ma'ta'budun wala antum abiduna ma'a'bud wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu. Kami lama sampai cucu dia hak mengaji rejah satu, dia kata awak lama sangat wadduha tak wan ni. Awak lama sangat kuliah tak wan ni. Tak wan cari lakum dinukum tak jumpa. Du'a'bud ma'ta'budun wala antum abiduna ma'a'bud wala abudu ma'abattum wala antum. Mana lakum dinukum oleh dina tak jumpa. Tak boleh lah, kena apa yang elok. Kalau kita tak boleh baca Wasyamsi wadduha, wadduha tak boleh baca. Qul ya ayyuhal kafirun, begitu juga. Qul huwallah, begitu juga. Nak tambah rakaat lain pun, kalau kita nak semayang 8 rakaat, rakaat yang kedua kita baca Wasyamsi wadduha, 2 rakaat pertama dengan wadduha.
rakaat yang kedua pula, tiga dan empat baca kuliah qul huwallah, yang ke lima ke enam kuliah qul huwallah, yang ke tujuh ke lapan kuliah qul huwallah. Begitulah disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Boleh Mak Long ah? Buatlah. Pak Long tak apalah. Dia lambat nak mati lagi. Kita orang puan nak mati cepat. Kita buat. Kemudian ada doa dia dalam kitab-kitab fiqh sebut. Dalam kitab I'anatul Talibin dia sebut disunatkan kita baca doa selepas kita sembahyang duha tu. Kalau kita sembahyang dua rakaat saja, lepas dua rakaat baca duha, doa duha. Kalau nak buat sampai lapan, lepas lapan baca doa ni. Apa ada? Doa duha. Allahumma inna duha aduha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwatu quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana qalilan fa kassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqq duha'ika wa baha'ika wa quwwatik wa 'usrika quwwatika wa 'ismatik atini bima ataita 'ibadatas salihin rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh apa surah duha? Ingat dak Alung? Kalau tak ingat, saya nak tulis mengaji sekali lagi, saya nak buat main. Kalau ingat, tak payah tulis dah. Ha, lagu mana? Ingat dah kan? Inna dhuha adhuha'uka. Allahumma ya Allah. Inna dhuha adhuha'uka. Sesungguhnya, waktu duha ni adalah milikmu. Tiap-tiap hari, waktu duha dah. Tiap-tiap hari. Berjuta tahun lah tiap-tiap hari. Waktu duha ni tak nak miss. Wal baha'a baha'uka. Dan sesungguhnya keceriaan itu keceriaanmu ya Allah. Wal jamala jamaluka. Kecantikan itu kecantikanmu ya Allah. Wal quwwatu qudratuka. Dan kekuatan itu adalah kekuatan anugerahmu ya Allah. Wal qudratu qudratuka, dan sesungguhnya kuasa itulah kuasamu ya Allah. Wal ismatu ismatuka, dan penglindung kita daripada buat dosa itulah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut, kita puji Allah, kita munajat dengan Allah. Allahumma inna dhuha adhuha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwatu quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuk. Kemudian baru kita minta Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu. Ni pagi Allah, kalau rezeki saya duduk di langit, wak turun mainlah kat saya Allah. Wa in kana fil akhri fa akhrijhu. Kalau rezeki saya duduk dalam bumi ya Allah, wak keluarlah main kat saya. Wa in kana fil bahri, kalau rezeki saya duduk dalam laut Allah, fa atli'hu, timbulkanlah dia. Wa in kana mu'siran, kalau rezeki saya susah, fa yassirhu, pemudahlah saya dapat rezeki. Ni pagi-pagi lagi kita doa. Wa in kana qalilan, kalau rezeki saya sikit, fa kassirhu, perbanyak rezeki saya. Wa in kana haraman, kalaulah rezeki saya ni haram, fatahhirhu, tolong sucikan dia bagi dia jadi halal. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki saya duk jauh, faqarribhu, tarik dia mai dekat saya. Wa in kana qariban, kalau rezeki duk dekat dah, fahawinhu, tolong pemudah untuk saya makan rezeki itu.
ada kadang-kadang rezeki hidup depan kita makan tak boleh. Pasal apa? Mulut nak ngengar tak boleh dah. Dah. Bihaqqi duhaika, dengan berkat waktu duhamu. Wa jamalika wa bahaika, dengan berkat keindahan dan kecantikanmu ya Allah. Wa qudratak wa qudratik, dan dengan berkat kekuatanmu ya Allah. Atini, kita minta lagi, ya Allah berilah kepada saya. Bima ataita ibadaka salihin, apa yang engkau beri kepada hamba-hambamu yang salih. Apa yang kamu beri kepada Rasulmu, beri kepada para sahabat, beri kepada ulama-ulama, beri kepada orang salih. Saya minta jugalah waktu duha ni ya Allah, bagi juga kat saya hati iman, takwa dan sebagainya. Lepas tu kita kata, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa saya. Warhamni, kesianlah kat saya ni. Watub alayya, terimalah taubat saya. Innaka antat tawwabur rahim. Hak pengundian tu lepas kita baca doa semua, hak Rabbighfirli tu disebut dalam kitab, diminta kita ulang boleh 40 kali ke 100 kali ke. Tak apalah, paling kurang ulanglah 3 kali sampai 40 kali itu. Tak tahulah. Nah, 3 kali. Rabbighfirli, Allah ampun dosa saya. Warhamni, kesianlah kat saya ni. Watub alayya, terimalah taubat saya. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang menerima taubat lagi yang mengasihani hamba. Ni doa kita baca lepas sembahyang duha. Nah, tuan-tuan, kena buat, kena minta. Orang yang minta ni Allah sayang. Orang yang minta ni Allah sayang. Sebab apa Allah sayang kat orang yang minta? Sebab itu Nabi sabda, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'a." Apabila Allah sayang kepada seorang hamba, dia akan beri bala kat hamba tu, dia akan uji hamba tu. Duk sihat, Allah bagi sakit. Allah uji dengan kesakitan. Duk senang, Allah bagi susah. Duk elak, tahu-tahu keluarga kita mati. Pasal apa? Allah nak dengar doa hamba tu. Kalau dia sihat, berarti dia sakit. Baru dia minta, ya Allah, berilah kepada aku kesihatan. Kalau Allah tak bagi dia sakit, dia tak minta sihat ke Allah. Kalau Allah tak bagi dia susah, dia takkan minta kesenangan ke Allah. Sebab itu Nabi kata, kalau Allah sayang pada seorang hamba, tapi dia tak nak minta apa ke Allah. Allah bagi kat dia sakit, bagi bala kat dia, bagi ujian kat dia, Allah nak dengar doa dia. Sebab apa? Allah suka orang berdoa. Nabi-Nabi berdoa tak berhenti. Nabi Muhammad doa tak berhenti. Para sahabat doa tak berhenti. Lepas doa tak berhenti, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, saya nak baca doa apa ni masa pagi? Saya nak baca doa apa ni masa petang? Siapa pitanya ni? Sayyidina Abu Bakar. Pi minta kat Nabi nak doa. Nabi ajak kat dia, baca hak ni Abu Bakar lah. Baca hak ni. Doa aku ajak kamu ni, baca hak ni. Abu Bakar pun diterima daripada Nabi, dia mahabat kat kita. Seribu tahun dah. Kita tak mengaji, kita tak tahu. Baca yang ni. Wakak minta nak baca sehari dua kali je, pagi petang. Tapi Nabi kata, kamu baca tiga kali sehari. Pagi, petang, masa nak tidur malam. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadati rabba kulli syai'in wa malika. Syahadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an 'ala nafsi aw ajrahu ila muslimin. Maka baca yang ni nak. Pagi sekali, petang sekali, nak tidur sekali. Sina Abu Bakar pun terima doa Nabi ni, terus dia amal sampai dia mati. Ni Nabi bagi doa sebab Allah suka orang berdoa ni.
Barak bin Azib, seorang budak lagi, dia mai jumpa Nabi. Dia kata, Barak, Nabi kata, baca doa ni nak tidur malam. Baca doa ni. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Rawahu al-Bukhari. Barak baca ni. Nak tidur malam baca ni. Kalau kamu baca ni kamu tidur, lepas baca ni jangan sembang pada tidur terus. Kalaulah takdir kamu mati malam tu, bangkit-bangkit subuh dah tak bergerak dah mati, maka Allah ampun segala dosa kamu. Kamu bersih daripada dosa. Mita alal fitrah. Kamu mati dalam bersih daripada dosa. Seolah-olah kamu baru dilahirkan oleh ibu. Ni doa Nabi bagi kepada sahabat ni. Nak tidur malam, nak makan kita. Ni orang perempuan pakai kain tudung, pakai kain apa, ada doa. Tahu doa pakai, duduk depan cermin tu. Duduk perbaikkan tudung. Buat kepial baik, baik kepial baik. Ada doa. Nabi ajak doa. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, engkau pereloklah perangai aku ni. Macam mana engkau perelok rupa perangai aku. Kita duduk bentuk. Nampak apa? Lawa lah. Tak sedap kata umur 70 dah lawa bukan main. Ya Allah, engkau pecantik pelawa perangai aku. Macam mana engkau pelawa rupa perangai aku. Jangan rupa perangai saja duduk lawa aku bedak aku ni. Perangai macam jemuan. Tak mau. Kita minta perangai pun elok macam rupa perangai kita. Itu Nabi Ismail ajak doa. Pasal apa Allah suka orang berdoa? Nampak satu. Doa ni minta. Allah suka pasal? Pasal dia tahu yang dia tu tak ada apa. Itu dia minta. Dia minta sihat ke Allah. Pasal tahu sihat ni siapa pun tak boleh bagi. Dia minta kaya ke Allah. Dia tahu kaya ni siapa pun tak boleh bagi. Allah saja. Sebab tu Allah sayang ke hamba yang selalu minta pasal apa? Orang yang selalu minta, dia sedar diri dia tak ada apa. Dan dia sedar Allah yang dia minta, semua ada ke Allah. Tu yang Allah sayang sangat. Orang yang tak minta ni, orang tak sedar diri. Dia tak sedar kata diri dia tu tak ada apa. Dia tak sedar bahawa Tuhan Allah dia tu ada semua. Sebab itu Allah suka sangat orang yang minta. Dalam Quran kita tengok doa. Nabi Nuh minta, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad minta. Minta semua. Jadi tuan-tuan, itulah doa sebanyak doa kita minta. Kalau rezeki duduk langit, waktu pun main. Sebab tak ada siapa boleh pergi ambil hak langit waktu pun. Kalau duduk dalam bumi, tolong buat naik. Kalau duduk dalam laut, bagi timur. Kalau jauh, bagi dekat. Itu doa sembahyang duha disebut dalam kitab-kitab antara dia Fath al-Muin. Baik tuan-tuan. Hadis yang pertama. An Zaid bin Arqama. Baca. An Zaid bin Arqama radhiyallahu anhu أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. Ini nak cerita seorang sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam. Dia tengok sekumpulan para sahabat
Semayang duha awal-awal waktu. Nek-nek matahari semayang duha terus. Zaid bin Arqam ni tengok. Kemudian dia kata, Zaid bin Arqam kata, mereka ni tak tahukah yang semayang duha ni lain pada waktu ni tu lebih afdal. Bukan semayang masa matahari naik tu. Tunggu Ustaz. Bagi panas sikit. Mereka tak tahu kah? Aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semayang orang-orang yang nak kembali kepada Allah. Diguna di sini istilah awabin. Tapi yang kita duk tahu semayang awabin ni semayang sunat antara maghrib dengan isyak. Tapi di sini kalimah awabin tu bukan maksud semayang sunat maghrib dengan isyak tu. Semayang orang-orang yang rasa nak kembali kepada Allah. Awab ni orang yang nak balik kepada Allah. Orang yang nak taubat daripada dosa. Ha. Orang nak minta supaya Allah bersihkan daripada dosa. Itu awami. Dengan sembahyang duha lah. Maksud di sini sembahyang duha. Sebab orang yang sembahyang duha ni, orang yang minta supaya dosa dia diampun. Orang yang sembahyang duha ni, orang yang bercadang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pernah dengar Rasulullah sabda bahawa semayang orang-orang ni, ha, Nabi kata ialah ketika termadul fisal, ketika anak unta berasa panas. Masa itulah afdalnya semayang duha. Lagu mana? Apabila matahari itu naik, dia panas sikit, anak unta dia duduk tidur, dia berasa panas, baru dia bangkit daripada tidur dia. Waktu itulah kata Nabi, afdalnya kita semayang sunat duha. Bukan waktu jungai-jungai matahari, naik-naik matahari semayang dah. Biar dia pecah panas sikit. Ha. Kalau kita tengok dalam budaya orang Arab, masa itu anak-anak unta mereka akan bangun daripada tidur sebab panas. Ha. Masa itulah kata Nabi, afdalnya kita semayang duha. Sebab itu, dia sebut lebih kurang 25 minit lah. Daripada naik matahari ada 21 minit, insyaAllah panas tu akan tu sikit. Ha, masa itulah waktu duha. Kalau kita lah kata sini lebih kurang 8:30 ke 9. Ha, masa itulah afdal semayang duha. Nah, maklum makcik nak. Ha, ni Nabi sebut. Ni teguran yang diberi oleh seorang sahabat Nabi. Namanya Zaid bin Arqam. Ketika dia melihat teman-teman dia tu semayang duha awal sangat. Ha, waktu tu sah, tapi afdalnya tunggu panas sikit baru sembahyang duha. Annahu ra'a qauman, Zaid bin Arqam ni dia tengok ada sekumpulan manusia ramai, yusalluna min ad-duha, mereka sembahyang waktu duha. Faqala, lalu dia kata kat orang tu, orang ni sembahyang duha awal-awal ni, nek-nek matahari semayang dah. Ama laqad alimu, apakah sungguhnya mereka tu tahu, anna salatu fi ghairi hadhihi sa'ati afdal, semayang bukan waktu ni, semayang duha bukan waktu ni, tu lebih afdal. Bukan masa jungai matahari semayang dah, tu tak afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, salatul awabin, semayang orang-orang yang nak balik kepada Allah, orang-orang yang nak bertaubat kepada Allah dengan semayang duha. Itu ketika mana semayang itu afdalnya? Hina tarmudul fisal, ketika berasanya panas matahari oleh anak-anak unta. Fisal tu makna anak unta. Ketika anak unta berasa matahari panas, ha, masa itulah afdalnya Nabi kata semayang duha. Boleh faham lah? Ha. Itu hak bahasa Arab. Kemudian hak terjemah dia pun kita baca tengok. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahawa ia telah melihat sekumpulan orang ramai
melakukan sembahyang sunat duha di awal pagi. Lalu ia berkata, apakah mereka ini tidak mengetahui bahawa sembahyang duha di waktu lain ada lebih utama? Bukan waktu ni, bukan waktu dengar matahari ni sembahyang dah, sembahyang waktu lain lebih utama. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang orang yang bertaubat itu, sembahyang duha ni maknanya sembahyang orang yang bertaubat itu ialah ketika anak-anak unta yang tidur berasa panas dengan cahaya matahari, mana panas terik bersangatan, masa itulah dia kata eloknya sembahyang duha. 9 ke 8:30 lebih kurang lagi tu. Sampailah waktu rembang, ketika waktu matahari duduk di tengah-tengah langit tu, waktu tu boleh sembahyang duha lagi. Apabila matahari condong sikit, gelincir, esoklah waktu zuhur. Pengajaran hadis. Umat Islam perlu bersungguh-sungguh melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Amal ibadat yang dilaksanakan dengan kesungguhan dan keikhlasan akan membentuk jati diri Muslim yang sejati. Ibadat ni dia akan membina diri kita. Orang yang kuat buat ibadat, kuat buat benda sunat selain daripada yang fardu, maka orang ni walaupun dia dari segi kesihatan dia lemah, tapi dari segi jiwa dan ketahanan dia cukup kuat. Allah. Kuatnya tuan-tuan, Allah bagi. Ada seorang ustaz, dia ni alhamdulillah kuat buat ibadat. Dia pencin dah daripada ustaz. Kuat buat ibadat dia. Kuat dia derma di langit, kuat buat ibadat. Dan malam Sabtu yang lepas, dia balik sembahyang Isyak. Jadi imam sembahyang Isyak, balik di suatu surah. Dia balik, dia jadi imam, balik ke rumah. Sebelum dia tidur, makanlah sedikit. Asyak makan malam, makan bihun. Lepas-lepas, tidur-tidur, rasa sengkak, sebab-sebab-sebab. Dia buat cerita kat saya lah. Lepas tu, penat-penat, meninggal dunia. Umur baru 72 tahun. Alhamdulillah. Mukanya bersih, dia buat ibadat. Derma cukup kuat. Dia orang polis. Tanam harum manis banyak. Dia derma cukup kuat. Dia duduk cadang. Dia meninggal hari Sabtu itu. Dia cadang hari Rabu kemarin ni. Dia pun nak pergi. Dia ada 3 orang. Nak pergi berhari raya di India. Untuk nak buat korban di sana. Pada orang-orang miskin. Dia berkawan-kawan dia beritahu. Dia tak pernah raya haji ni di Malaysia. Di Kemboja lah, di Vietnam lah, di India lah, di mana, Bangladesh lah. Pi korban di sana untuk bagi kepada orang susah. Tapi dia ada cadang nak pi hari Rabu kemarin. Tapi Allah ambil dia dulu lagi, hari Sabtu ambil lah. Ada seorang kawan saya, dia nak bawa orang pi buat umrah pada bulan 12 ni. Dia nak bawa. Kalau ada siapa nak sumbang, orang miskin nak pi, dia nak buat umrah ni, tak ada duit. Tapi dia nak pergi juga sebab nak pergi buat umrah. Ada siapa nak sumbang ni kawan kita. Ustaz ni dia kata tak apa dia sumbang. Pada seorang orang miskin nak pergi buat umrah tak apa. Dia terus bagi duit 8,500. Kawan tu tak ada pergi lagi, dia dah meninggal dunia. Ini baiknya orang. Orang yang baik dulu. Takwa dia lebih. Ingat saja sumbangan, terus nak bagi. Sebab itulah dia kata, amal ibadat yang dilaksanakan dengan kesungguhan dan keikhlasan akan membentuk jati diri Muslim yang sejati.
Panggil kedekut pun tak ada lah. Panggil sayang pun tak ada dah. Nah, pasal apa? Pasal jati diri dia elok. Waktu Nabi sabda kepada kita semua, saya duk baca selalu hadis ni. Laisa min malika illa ma akalta. Bukan harta kamu kecuali hak kamu makan. Hak kita makan tu harta kita. Jangan haram sudah makan. Alhamdulillah. Tanya pak cik makan apa dah pagi ni? Makan nasi lemak 3 mukis dah. Aula lista fa ablaita. Tapi Nabi kata hak makan tu dah habis dah. Dia masuk dalam perut pagi esok, dia masuk dalam jabal. Aw labista fa ablaita, kita pakai baju baru ke, pelumbung baru ke, kereta baru ke, motor baru ke, jangan bini baru sudah. Fa ablaita, dia akan jadi buruk. Baju baru beli ke mana tu, dia akan buruk-buruk. Kereta beli kemarin, hari ni nak jual lagi second hand dah. Dia akan lusuk. Itu dunia. Yang ketiga Nabi kata, au tasaddaqta, harta yang kamu bersedekah, wa abqaita, hak ni yang kekal. Hak makan habis, hak pakai buruk, lusuh, hak kita bersedekah, hak ni kekal. Tunggu kita di akhirat kelak. Ha, sebab itu orang yang kuat agama dengan ibadat, dia tak sayang dia lagi, dia nak buat kebajikan. Allah. Ada satu masjid saya mengajak 2-3 hari lepas. Lepas saya mengajak tu, seorang perempuan. Dia kata, Datuk, ni saya nak buat kebajikan sikit lah. Dia bolehlah sampul tu. Saya pun ambil sampul tu, bolehlah poket. Buat kebajikan tak apa lah. Pegang bunyi kerak. Eh, awak bagi duit shilling kan dia tu. Balik sampai rumah. Buka-buka tengok barang mah besar bukan main. Lantai. Besar bukan main. Saya tanya dia. Pasal dia begitu, saya tak tahulah kata barang mah. Saya tanya dia. Duk mana ni? Nama duk Kelantan. Duk Kelantan. Ni raya ni nak balik mana? Raya di sana. Raya ni balik kat Datuk. Balik buat aku berjikan. Balik tengok-tengok. Tuh, dia barang mah. Hak tu dia disimpan untuk akhirat dia. Bukan senang orang perempuan nak buat kebajikan dengan barang amat ni. Hak ramai dia duk pakai tu, dia tengok gini. Dia tengok tak nak, ke menantu dia amat, dia tengok ni. Mak cantik lah. Tapi orang yang dia, hak cantik tu dia bagi. Hak ni bawa pi tunggu saya wahai barang mai lantai, tunggu saya di akhirat no, saya akan bagi. Oh, saya kata hebat, aku pun belum tentu boleh bagi mai macam dia. Tak tahulah, saya tak jual lagi, nak tengok harga mahal sikit tapi jual, tengok berapa ribu boleh barang mai. Hani tuan-tuan, iman tu kadang dia bukan ustazah pun orang puan ni. Dia orang biasa aja, tapi iman dia lebih daripada kita. Pasal apa? Ibadat dia. Mendidik dia jadi jati iman. Kita nak bagi dah 50. Tengok tak? 50. Boh balik. Tarik at 5 ringgit. Pakit belakang dulu. Tu ustaz macam saya. Tarik 50. Tapi sayang 50 ni. Boh balik, tarik alimah angit boh. Jadi, dia sebab jati diri akan membentuk jati diri Muslim yang sejati. Semayang sunat duha boleh dilakukan ketika naiknya matahari sehingga condong gelincir. Tetapi, afdal sekiranya dilakukan ketika matahari betul-betul naik dan bersangatan panas. Masa itu afdal kita sembahyang duha. Allah.
Keempat, hikmah disunatkan sembahyang duha ketika matahari bersepatan panas ialah untuk mengelakkan waktu yang diharamkan sembahyang. Waktu haram sembahyang iaitu lepas subuh sampai naik matahari, seperti terbitnya matahari. Ha, jadi itu sebab tu dia suruh tunggu sikit sampai matahari naik panas sikit baru kita sembahyang duha, sebab nak lari daripada waktu yang diharamkan sembahyang itu. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah sembahyang duha yang dituntut kita sembahyang. Buatlah tuan-tuan, kalau tak boleh banyak pun dua rakaat, tak boleh tiap-tiap hari pun, janganlah seminggu itu sekali pun tak sembahyang, jangan. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat aku tiga perkara. Antara tiga perkara tu Nabi pesan kat aku supaya aku ni jangan tinggal sembahyang duha. Tiga perkara Abu Hurairah sebut. Nabi pesan kat aku tiga perkara. Antara tiga perkara tu Nabi kata, kamu jangan tinggal sembahyang duha, wa Abu Hurairah. InsyaAllah kita bertemu pula pada hari Isnin, hari Khamis depan ni. Saya akan cuba tulis doa sembahyang duha tu untuk tuan-tuan, puan-puan semua boleh jadikan dia sebagai amalan kita lepas kita sembahyang duha. Allahumma inna duha aduha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratu qudratuka wal ismatu ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فهونه وإن كان حراما فطهره بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك. Allahumma in kana Allah atini bima ataita ibadaka as-salihin rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kita akan tulis oleh tuan-tuan puan-puan nak, kita akan tulis, kita akan bagilah ya pada hari Khamis yang akan datang ni. Kalau saya tak lupa, saya akan tulis dan kita akan beri, dan kita akan cuba menulis makna yang sama untuk penghayatan. Kita baca doa, kalau kita tahu makna, dia penghayatan lebih. Macam kita duk baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita baca, kita faham. Ya Allah, berikanlah kepada aku hidup di dunia ini, berilah kepada aku di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kepada aku di akhirat nanti akan kebaikan. Wa qina azabannar, engkau jauhkanlah kami ya Allah daripada azab neraka. Kalau kita baca doa, kita faham penghayatan lebih. Macam kita baca Fatihah sembahyang, kalau kita faham makna, penghayatan lebih. Itu yang nak main khusyuk tu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca sebab tu, dia semua ni bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Kalau buat tu kita, kalau kita ada tahu makna apa yang kita baca, penghayatan lebih. Dan kalau kita sembahyang, kita tahu makna, barulah datang khusyuk. Sebab kita bagi juga kepada otak kita, kepada hati kita itu sembahyang sama. Kalau kita tak bagi kerja kat dia otak ni, dia fikir macam-macam. Tapi kalau kita bagi kerja kat dia, dia duk fikir makna Fatihah kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Muhammad, kamu kata kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah benda yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kamu pun tak akan sembah Tuhan yang aku sembah, Tuhan aku. Akhir lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama Islam yang betul dan yang suci.
Kalau kita boleh faham makna kita baca penghayatan itu ada, datanglah khusyuk. Sebab itu Nabi kata, man qara' al-Qur'ana fa'a'rabahu walahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Orang yang baca Quran dia faham makna, boleh datang khusyuk dalam sembahyangnya, boleh datang penghayatan dalam hidupnya, maka Allah akan bagi setiap huruf yang dia baca 50 pahala. Kalau kita baca tak faham, satu huruf boleh 10 saja. Kita baca faham, satu huruf boleh 50 pahala. Pasal apa? Pasal dia boleh faham, ada penghayatan dia. InsyaAllah, kita akan bagi doa duha ni, insyaAllah, dan kita akan cuba terjemah maknanya untuk penghayatan ketika kita berdoa. Jadi dulu tuan-tuan, minta maaf, bahasa lebih dan sikit 8 minit daripada waktu yang ditetapkan, dijadualkan. Kita habis pukul 10.30. Ni dah pukul 10 dekat 40 dah lah. Minta maaf. Lebih dari sikit. InsyaAllah, kalau tidak ada arah yang melentang, kita akan bertemu lagi pada kuliah kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wajna 'ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat memberikan kepada kami kesedaran untuk kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keupayaan dan kekuatan untuk kami amalkan ilmu-ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, Engkau perelokkanlah kami dalam semua urusan hidup kami ya Allah, urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya, dan Engkau lindungilah kami daripada kehinaan hidup di dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.